Kalau tadi aku jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen di bawah ini ya. Nonton sampai habis. Nyonya begat nyonya bukan meskat. Ya. Menyo meskat kan, menyo sabuh tambahnya, menyo modal ni pada bu. Menyo modal tu 70 untuk kedua ni. Berarti nak keuntungan di bahan ya, modal kerja dalam berarti modal berkurang, berarti keuntungan bersih sekitar 80. Jadi 80 modal bersih satu bulan ya. Yo, beda-beda. Beda. Mak
Nyo yang pegang-pegang kue kenal gue. Anak waktu mereka ya. Jadi Nyo Pak Sardi ho? Anak dengan tubuh besar. Om Nyo na pesa berarti na pesana. Om Nyo hana pesa hana. Aji dong ke pesa macam mana ni kan? Ah, puni juga bambi Nyo pakai kue si Nyo memang pesa. Puni untuk pesanan-pesanan mana? Dan kadang-kadang si Rau nak Nyo khusus tak si Rau. Kau mungkin kue Korea. Nyo selain daripada Nyo mengisi tugas untuk buat hari-hari yang plastik ini anak. Anak ya. Khusus tugas untuk wate-wate pengantin atau na pesanan daripada yang kebutuhan acara-acara khusus ini ya. Jadi Nyo rutin tugas atau memang musiman? Saya maksudnya rutin mana? Setiap bulan pesan sabi-sabi nak tugas ini memang ya. Kan musiman mungkin beli Nyo beli Nyo ada tugas. Berarti Pak Sardi, kau yang pesan baru nak Pak Sardi. Berarti kata sekolah, kau yang ini berarti ini Pak Sardi. Berarti keuntungan secara rata-rata minta hidung hampir sama. Yang mesti lagi kekara, boy. Makin dinya keuntungan. Oh, mungkin keuntungan. Ini memang modal Hanalil. Modal Hanalil. Cuma dah pun belum kena nama. Oh iya, iya. Sapa pakai ini kita tu dalam New Kalimantan cuma terpeng mungkin. Terpeng mungkin. Modal ni? Modal dia ada itu. Ia kerja kerja emang kerja ni nak bangun kerja. Banyak lekat barang kan. Sekarang kadang bagai cuaca kita naik naik ni mana? Cuaca dia dia. Berarti berarti menyodari mulai mulai orang ini mungkin tak perlu 8 tahun kan yang lalu. Nah, 8 tahun. Nah, enggak lalu 8 tahun sampai di Nau jadi nah merina peningkatan atau memang lagi biasa biasa tapi lu peningkatan. Ya, kan tujuh pesanan urang kat Malaysia. Ya. Yang biasa urang nak jadi di Nau kata mau di Malaysia. Jadi promosi luar nak hidup pula. Yang ini kena rumah agak ya. Jadi ya ke mudah-mudahan Nyo untuk Nyo memang mana Nyo dah kembangkan lagi Nyo mungkin kesulitan dulu yang pertama untuk hias-hias Nyo kan Nyo karena memang punya kemampuan tinggi juga lah. Nah, ada gambaran dalam pikiran itu kipan juga dengan tinggi. Artinya apabila Nyo bisa untuk kita kembangkan untuk di desa sekitar Nyo atau desa yang lain-lain itu yang mudah-mudahan bisa dikembangkan yang pertama. Dan yang kedua, mungkin naurung yang mungkin ingin belajar. Yeah.
di bawah ini.